Hey, sahabat kece. Turnamen Spain Masters 2021 Super 300 akan segera digelar per hari ini, Selasa 18 Mei hingga 23 Mei di Huelva, Spanyol. Babak pertama akan berlangsung selama 2 hari, yaitu Selasa dan Rabu, di mana pada hari ini, Selasa 18 Mei, pertandingan akan berlangsung mulai pukul 14.00 waktu Spanyol atau sekitar pukul 19.00 atau 7 malam waktu Indonesia Barat, mengingat waktu Indonesia lebih cepat 5 jam dibanding Spanyol. Sebanyak 34 pemain akan turun bertanding di hari pertama, di mana Indonesia sendiri akan menurunkan 6 pemain dan memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi akan langsung berhadapan dengan seniornya Yulvira Barka, Febi Valencia Dwi Jayanti Gani di babak pertama. Sementara inilah jadwal Spain Masters pada Selasa 18 Mei 2021. Dikutip dari www.badmintonindonesia.org, wakil Indonesia sendiri sudah menggelar latihan perdana jelang bergulirnya ajang bulu tangkis Spain Masters 2021. Latihan terdiri dari 2 sesi, pagi dan sore, pada Senin 17 Mei kemarin. Seluruh wakil merah putih juga dalam keadaan sehat dan fit. Hasil tes PCR juga menunjukkan semua negatif COVID-19. Hal ini menghilangkan kekhawatiran skuad Garuda mengingat apa yang terjadi di turnamen Orleans Masters pada bulan Maret lalu. Saat itu pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi gagal bertanding karena Febriana dinyatakan positif COVID-19 saat tes di Paris. Kemarin 16 Mei, saya masih agak tegang menunggu hasil tes PCR keluar. Masih ada rasa trauma sedikit, ujar Febriana saat dihubungi tim humas dan media PP PBSI dari Jakarta. Tapi alhamdulillah hasilnya negatif. Saya mendapat pelajaran lebih ke mental saya. Saya harus belajar lebih sabar, berpikir positif, dan mengambil hikmah dari setiap kejadian. Saat itu saya sedih sekali, tapi sekarang saya harus lebih semangat karena masih diberi kesempatan bertanding lagi. Febriana dan Amalia juga mengaku senang akhirnya bisa kembali bertanding setelah 1 tahun absen. Tapi sayangnya, mereka harus langsung bertemu dengan rekan senegara Yulvira Barka, Febi Valencia, Dwi Jayanti Gani di babak pertama. Rasanya senang sekali, akhirnya bisa kembali bertanding setelah absen 1 tahun lebih. Di sini kami mau coba memberikan yang terbaik, ucap Febriana. Ya, saya juga merasa senang, tapi sayang harus langsung ketemu dengan teman sendiri. Nanti lawan Kak Ira dan Kak Febi. Harus siap main capek karena mereka kuat dan bolanya juga agak berat, sambung Amalia. Sementara inilah lawan-lawan pemain Indonesia yang baru akan tanding pada Rabu 19 Mei 2021.